Mari kita memasak bubur kacang merah. Bahan-bahan yang kita butuhkan, 100 gram kacang merah yang sudah direndam semalaman, 100 gram gula merah, 5 sendok makan tepung maizena, garam secukupnya, daun pandan, air 3 gelas, dan untuk pelengkap santan yang sudah matang. Pertama, kita masak air sampai mendidih. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah air mendidih, masukkan pandan, kacang merah, gula merah, dan sedikit garam. Kita tunggu sampai kacang merah menjadi empuk. Setelah mendidih, masukkan larutan tepung tapioka, aduk sampai matang. Setelah matang, bisa kita sajikan. Menggunakan santan matang sebagai saus.